beruang menggigit pria Cina dalam taman safari. Beruang di Cina sedang menginginkan dimsum, sehingga ia mencicipi pengunjung taman safari pada Jumat lalu, setelah pria mengabaikan peringatan untuk tidak memberi makan binatang. Sang pria bermarga Chen telah diperingatkan untuk tidak membuka jendelanya saat mengunjungi Badaling Wildlife World dekat Beijing dengan seorang teman. Dua pria ini kemudian melihat orang lain di taman memberi makan beruang dari jendela mobil mereka, jadi tentu saja mereka mengikutinya. Ketika beruang mendekati mobil, Chen mengatakan ia mencoba untuk menutup jendela, tetapi jendela rusak dan malah semakin terbuka. Terjemahan, Chen panik hingga malah menurunkan kaca jendela, bukannya menutupnya. Beruang kemudian menerjang dan menggigit bahu kiri Chen. Dua pria pemberani kemudian melaju dan membawa Chen untuk diperiksa. Sayangnya, Chen berhasil lolos hanya dengan luka-luka ringan. Semoga beruntung lain kali, wahai beruang.